Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, generasi baik, generasi postpay. Ada empat perkara untuk menjadikan tegaknya dunia. Pertama, bi'adlil umaro, ya, adilnya yang namanya para pemimpin. Ya. Kemudian bi'ilmil ulama, yang namanya ilmunya para ulama. Dan yang ketiga adalah bisakhwatil agnia, dermawannya orang-orang yang kaya. Yang keempat adalah bidu'ail fukor, doanya orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Nah, memberi dan berbagi menjadi konsep dasar Islami yang saling mensilaturahimkan semuanya. Ya, ada zakat, infak, sedekah, ada wakaf. Ya, di mana zakat mensucikan harta, menambah juga hartanya. Ya, yang namanya infak bagaimana menyalurkan harta. Sedekah, Masya Allah, yang namanya sedekah. Bahkan senyum pun itu termasuk sedekah. Nah, karenanya penting sekali. Apakah di dalam diri kita ini sudah kemudian ditumbuhkan yang namanya sifat memberi dan berbagi? Nah, ini penting sekali ya. Karenanya, ayo generasi baik adalah generasi prospek, generasi yang mampu untuk selalu berbagi. Dalam kondisi sempit ataupun lapang kita berbagi. Dengan postpay insya Allah kita bisa berbagi ke segala macam lapisan masyarakat. Keluarga, kepada teman, kawan, siapapun. Gunakan postpay menjadi generasi baik, generasi postpay insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.